Hadirin yang bahagia, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti acara ini, yaitu acara kiat pelatihan menulis dan jurnalistik yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Jombang bekerjasama dengan Ikatan Pendidik Penulis Jawa Timur dan Media Guru Indonesia. Diberi kesempatan, diberi kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat ini Bapak yang mewakili dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Bapak Haji Fatah Yasin. Kemudian teman-teman dari Media Guru Indonesia dan IPP Jatim, IPP Jatim, Ikatan Penulis Pendidik Jawa Timur. Kemudian juga Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan wilayah Selatan. Ini ada Bu Ir dari Humas 2 mungkin. Teman-teman sejawat semua, ini yang pakai seragam KKS saya sebenarnya itu tadi mau memakai itu, terus lupa disiapkan seragam ini, mau mencari pedilek ke telat tadi karena rumahnya jauh, saya 40 kilo dari sini. Itu jadi mohon maaf nggak sama ini gue. Saya mengikuti teman-teman kan di grup ada ini WA-an ini, jadi disiapkan baju ini. Oh sih nggak apa-apa saya pakai. Kemudian yang terhormat juga dan pada teman-teman tiga sekolah ini yang utama dari SMPN 1 Jombang, SMPN 3 Puger dan 3 Bangsar, Ibu. Ya, Bangsar Sari 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah Negeri 1, Bapak Gus Dian. Terus yang berikutnya yang terhormat Bapak Ambang selaku Komite. Tak lupa juga yang terhormat seluruh kepala sekolah yang hadir di SMP di acara ini di wilayah sekitar Jombang 1, SD maupun SMP. Yang terhormat juga kepada seluruh peserta pelatihan yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, wajib kiranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya yang berupa kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang barokah ini untuk menimba ilmu yang belum kita dapat. Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2003 menyatakan pelatihan literasi, saya nyatakan dibuka. Nah, teman-teman, apa kata Bang? Tahukah kau
Mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi sampai jauh-jauh di kemudian hari. Ada yang pernah membaca buku? Buku siapa yang pernah kalian baca? Coba tunjuk tangan. Yang pernah membaca buku selain buku tabungan? Atau buku gambar?